Rizal. Koni, 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 Koni. Mana Koni? Koni. Sudah kayak apa? Yeah.
Okay.
Yang DKI Pascal. Oh, betul.
tapi bapak lupa, saya pernah baca seorang penyair Khalil Gibran katakan anak itu seperti anak mati. Dan kita semua orang tua sebagai busur, dan kita harus menjadi busur yang kuat supaya anak panah kita lepas. Kalau saat gua ini hebat dan tepat, tahu Pak Roni, itu kan kalau yang tariknya kuat dan pas tepat sasaran terendah yang sama siapa Pak? Pak itu soal panah kemana Pak? Kalau ini soal biasa, soal mendidik anak. Jadi kalau kita tidak kuat dan tidak siap, ya sudah, apakah ini seperti Pak Deddy ini yang tidak kasih kesempatan anaknya untuk mengungkapkan pendapatnya, akhirnya anak berutang. Nah, Pak Deddy, itu pelanggaran HAM. Aku bacakan mungkin pelanggaran HAM. Ini saya bisa masuk penjara, Pak. Sekali lagi, Pak, kita juga harus mempersiapkan anak kita untuk takut akan kita. Tahu kita sudah mempersiapkan masa depan anak kita. Oh, yang dimaksudkan, Pak, kalau ini ya, kita itu harus berubah. Begitu, Pak. Kita harus berubah. Iya, iya. Tapi, Pak, memang tidak mudah untuk diri. Sebab ketika Tuhan mau mengubah kita, kita mempertahankan diri. Takut katanya sakit dong Pak. Kalau mengubah itu sakit, takut katanya jadi dirinya tidak dimiliki lagi. Ya itu makanya takut kesakitan, takut keluar dari zona kenyamanan katanya. Begini Pak, katanya bilang ya sudah jadi Kristen sejak lahir. Nah kenyataannya untuk itu yang penting adalah bagaimana kita menyediakan diri kita untuk diubah dan takut dalam kita. Nah untuk lebih lengkapnya lagi untuk kebahagiaannya kita lambat sudah masih kurang 3 menit lagi biasanya cuma pas-pas langsung sudah kurang sekali lagi, betul nggak ya? Apa yang kita pikirkan yang kurang ternyata bisa seperti ini. Iya, saya harus mulai berubah ya. Apa yang seperti ini? Iya, Tidak.